Oke guys, balik lagi di channel Master Ham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengubah nama hotspot di HP Samsung Galaxy A05. So buat teman-teman yang belum tahu caranya, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar kalian gak gagal paham. Oke teman-teman, langsung aja ya kita masuk ke tutorialnya. Nah di sini teman-teman pastikan dulu hotspotnya itu sudah aktif. Ketika sudah aktif, kita baru bisa mengubah namanya. Oke, di sini ada dua cara, seperti biasa, seperti cara mengaktifkan dan mematikan. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan aja ya, teman-teman. Kemudian kita pilih yang namanya koneksi dan kita pilih pengaturan hotspot dan seluler. Nah, di sini teman-teman hotspotnya aktifkan dulu, kemudian kita pilih di sini, klik pada hotspotnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah di sini nama hotspot atau nama jaringan saat ini adalah Galaxy 05 ya. Kita cek menggunakan HP satu lagi ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, Galaxy A05 sama seperti ini. Oke, sekarang kita ubah teman-teman. Caranya teman-teman klik saja konfigurasi. Nah di sini misalkan kita ganti menjadi Mas Irham ya. Kemudian kita pilih simpan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cek ya di hotspot, di WiFi yang tersedia. Oke, teman-teman kita cari di sini ya. Nah, di sini sudah Mas Irham namanya, sesuai dengan yang kita ganti. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara mengubah nama hotspot di HP Samsung Galaxy A05. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.